Halo, selamat siang Motovlog Padang. Di siang yang Dua di siang yang cerah ini, kembali kita masih berada di kawasan Gunung Saria, kawasan tambang, para penambang pasir dan batu dan galian C. Bisa dibilang kawasan Gunung Saria ini adalah kawasan asli. Orangnya orang Padang gitu. Kalau kalian dari bypass sana hendak menuju Teluk Bayur, kawasan Gunung Saria ini yaitu di sebelah kirinya bypass. Nah, jadi bypass sebelah sana. Dahulu tempat ini sering saya kunjungi waktu kecil. Biasanya habis pulang sekolah ke sini pergi tempat teman gitu. Mereka biasanya teman-teman itu biasanya di sini mempunyai kebun rambutan atau kebun durian atau kebun duku. Nah, pulang-pulang sekolah ke sana bawa durian satu kantong penuh. Nah, di sini rumahnya kalau nggak salah nih, ada di simpang di sini nih. Adapun jalan ke sini kalau kita lurus, terus kita akan berujung di tabing Lubuk Minturun. Nah, sekarang kita akan explore tempat nanti berujungnya di Ka'bah Mini, Makkah Mininya Kota Padang. Bagaimana keseruannya? Simak video ini. Ya, terima kasih sudah setia dengan channel ini, dan jangan lupa bantu subscribe karena sesama, apalagi sesama motovlog, konten kreator motovlog, gak usah pelit-pelit apalah, gak usah pelit-pelit subscribe lah. Kita sama-sama di jalur ini, masa kita harus kalah dengan channel-channel gamers atau channel-channel mancing gitu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Karena mereka biasanya saling sub gitu. Masa kita ngejar 1K aja tunggang langgang. Itu cuma intermezzo ya, jangan dimasukin dalam hati. Tetap berkarya, tetap konten bermanfaat, berita konten yang mendidik, sehingga hasilnya tidak akan hasil tidak apa jadi payah tidak me, apa ya bahasa kerja menentukan hasil gitu. Gak usah terlalu mengemis.
seperti konten-konten saya sebelumnya, Kota Padang masih tetap cerah tanpa bayangan. Nah inilah dia yang saya bilang, tanpa bayangan tersebut nggak ada bayangan satupun kecuali bayangan yang diinjak. Nah lihat tuh, unik kan. Nah yang jadi perubahan dalam strata sosial yaitu yang ini, di kawasan Gunung Sari ini dahulu di sini adalah sawah sampai ke ujung. Sawah tempat seluas tempat memandang ini adalah sawah. Ini sawah semua. Namun sekarang ya namanya kehidupan butuh perumahan. Nah, sekarang udah jadi di sini pusat perumahan. Apalagi perumahan subsidi yang lagi digiat-giatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ya. Nah dulu di sini sangat sepi, sawah semua dan penduduknya masih bekerja sebagai petani, pekebun. Ya kita masih menumpai ya pertinggalan pedesaan. Ya sungai lare. Bisa dilihat betapa indahnya kontur di Padang ini. Kalau kita ada laut kita juga punya, kalau bukit kita juga punya. Ini adalah bukit jajaran Bukit Barisan, dan biasanya bukit ini sering digunakan sebagai olahraga berburu oleh pecinta hobi berburu. Biasanya ini babi masih banyak keluaran ini. Nah ini dia yang saya bilang tadi, Jabar Rahmah atau miniatur Mekah. Saya mungkin nggak bisa masuk. Ini bisa dibilang miniaturnya Mekah gitu. Mohon maaf sekali saya nggak bisa masuk karena ada keperluan ke depan, di depan ini. Nanti akan saya lihatkan aja slide-nya ya. Semoga tidak mengurangi konten ini. Dan juga kawasan ini kalau kalian mau membeli apa bunga atau bibit-bibit tanaman bisa di sini juga. Nah di sini karena di sini terkenal dari dulu kalau kita ingin berburu bunga atau apa bibit-bibit buah ada di sini nih. Nah ini banyak jual, dan juga ini pupuk. Oke kita sampai di sini dulu karena saya udah sampai di tujuan saya. Mohon bantunya like, komen, dan subscribe ya. See you.